sudah pada 2016, tapi officialnya 2016. Tumpul kita pagi, tiga tempat waktu nanti kita pergi di Betau, Sungai Walangu, ada tepi pun ada air, ada tepi pun ada pamai sini. Lepas tu, kita pergi ke Lenjan, Kampung Rako, dan ketiganya boleh wujudkan pada Jabatan Agama Merau, so kita pergi ke Sata. Ada pun tempat lagi, dia suruh kita pergi masuk. Tapi Masya Allah kita tak ada kereta kanan. Tak ada kereta kanan, kereta ni ada tapi kereta kanan nak pergi, tak ada. Kalau kita tengok di kampung semua, pos Batau kalau habis, dari luaran biasa kita lepas pagi lebih kurang dalam satu pagi, makan masa di kampung hijau, di jam sunat. Dari sini kita lepas biasa minum air dulu, lepas tu berhenti di masjid Usul Bayan, ambil air untuk masak, ambil beras dari kepas di sana kita beli, jual di sana, dan bolehlah kita untuk sembahyang duha di sana. Terus Betau ni ada surau, surau lama, surau kayu. Dari sebelah ni ada surau yang baru dibuat, yang ni surau baru di Betau. Ramai juga orang Islam ya. Di sini kita terdapat alhamdulillah dapat sama Ustaz, Ustaz Alim. Orang asalnya dari Kelantan, tapi dibesarkan di Rau. Mak ayah dia di Mustafa Gerau, belajar di Kelantan dan sampai diploma, kita letakkan di ulang dia tahu ke Sungai Koyang. Alhamdulillah bagi pihak masjid yang bayar, bukan masjid, bukan rumah. Kita cari dana, cari, insyaAllah kita bayar. Dan tempat kedua kita yang kita pergi ialah Lenjan. Ini susah sikit untuk masuknya. Kita nak pakai 4-wheel drive. Yang pertama pun nak 4-wheel drive juga. Tapi yang biasanya kalau tak ada tayar off-road, kalau tayar no flower, tak ada bunga, tak boleh masuk lah. Yang ini boleh. Yang ini tak boleh. Yang tadi boleh untuk si barang. Yang ini kita betul-betul nak 4-wheel drive. Kerana daripada Betau yang pernah kita tidur ke dalam tu 29 km sahaja, 29 km sahaja. Kalau kita ikut takut sungai, kalau musim hujan 3 hingga 4 jam jalan. Kalau kita ikut sungai, potong separuh jalan masuk sungai. Kalau musim sekarang lebih masuk ke hujan, air sini boleh masuk. Kalau lebih dari itu, payah sikit lah. Tapi kalau sampai masuk juga. Kita potong sejam setengah dalam itu. Pasal yang tanah itu segera kita masuk ke jalan besar dan keluar sungai. Kereta di depan tu Haji Zulaiman punya, dia punya pakai off-road tayar, ada inch lagi. Kereta yang tengah tu tayar biasa, tapi yang belakang tu pun pakai off-road tayar juga. Cuba kita perhatikan kereta tu, di mana musuh belakangkan itu tayar bagus. Tapi bukan off-road tayar. Apakah itu dia lihat? Salah satu perjalanan cepatnya berat, barang-barang memang banyak. Oh,
Jadi alhamdulillah memutuskan pergi kepada guru daripada Penjan yang pulang daripada Columbus. Ini kena tarik dekat. Alhamdulillah kita ada 2-3 kolonial yang ada winch. Boleh tarik alhamdulillah. Biasa kita masuk dengan engine saw dia penerang dia balik, pokok balik, tumbang. Dan alhamdulillah dapat disamakan. Keluar pada lanjar biasanya cat kereta lain lah. Tadi tak ada putih lah. Warna coklat ke sini. Masa kita pergi ke di Renjan ni, kita ada suam lama yang semua buluh. Kalau kami pergi tahun 1760, dia pakai buluh yang dipecah-pecahkan. Orang tak biasa, saya tetapi kaki masuk solat. Lepas tu kami bawa apa ni, 3 tahun 2 tahun. Bolehlah berdiri, tak tapi kaki lah. Alhamdulillah aku duka juga. Tapi ada yang kata waktu teringat. Ini yang paling dekat sekali, Satang. Satang ni bandar, kira-kira orang asli di bandar. Dia dekat dengan sekolah, air api ada. Tapi satu dia, dia dengan orang Melayu dekat juga kampung Melayu. Tapi saya kata malu lah, Melayu ni macam kita di sini lah. Kita ada jalan kat sini. Pernah tak kita katakan masuk Islam? Pernah tak kita cakap Islam? Kerana apa saya cakap ni, adik saya kena sendiri. Lalu dia cerita saya dulu lepas video dengan dia. Dia masuk Islam dan dia kata Azhar, alhamdulillah aku Islam. Kalau kata Islam, kaya berat untuk kenapa enggak tak cakap dengan Islam. Islam bukan yang bagus tadi. Di sini, di saat ini kita ada juga seorang ustaz. Alhamdulillah, orang kampung itu orang asli. Dia belajar dengan jabatan main dari di Kuantan kan asal saya. Dia belajar dekat balik. Dia kerja di KTG. KTG Indonesia, KTG di sini. Di Pahang. Dapat dia balik ke kampung dia, balik ke rumah dia. Alhamdulillah, dia yang jadi caretaker untuk sekolah ini. Sebab pada sekolah pembacaan. Program yang dijalankan dakwah orang pastor, dewasa ni orang tua, ayah sikit. Masa 20 tahun. Hari ini, minggu sekali ini kita pergi sekolah sekali. Hari ini aja besok ada buku, kita ajar macam mana buku, masa usah. Jadi lupa kita kena terpaksa lah. Kadang-kadang kita solat, kita ada orang solat maghrib. Tanya kamu dulu, oh kenapa dulu kan? Benda-benda itu, tapi kita baru lagi. Pasal dia kebanyakannya, Islam dia macam kebanyakan sini juga lah. Buat tidak bagus. Jadi dia lagi jawabkan siapa dengan dia dulu. Ada orang tahu kanak, dan dia ada kanak-kanak. Ini berdua ni, kanak-kanak ni, saya minta lah orang muda-muda, orang perempuan yang muda. Dia kan tua dia sekarang susah sikit. Orang muda-muda, yang muda-muda. Masa saya tengok muda-muda ni dengan perempuan, dia lagi besar. Kalau saya muda-muda tak pernah lagi yang saya nak cari dalam anak. Tapi muda-muda dia, boleh okey. Aku sikit baik. Pemaikan surau, surau ada 3 tempat. Biasa handyman ramai dengan handyman ni. Masalah macam ni tau. Ada kemudian kemudian bila musim durian habis atap. Surau dia di Renjan, air ada. Tapi masalah pipe dia selalu, masa dia pakai bukit, selalu lekat lepas.
kalau dia kata human being ni dia tu supaya demam lah, kata dia kan cara dia nak mendekati manusia ni kena ikut mulut dulu, mulut ketua kan. Kita bagi sumbangan, sumbangan biasanya satu kambing kasih mungkin tepung gandum
tinggalkan lokasi ini, kita nak boleh meningkat masa ke sana sampai di satu tempat di saya dipahamkan kalau lebih ada notis berdakwah-berdakwah Islam tidak dibenarkan masuk jadi ramai Kristen jadi dulu berdakwah-berdakwah Islam tidak dibenarkan masuk. Ketiganya menjaga akidah bagi mereka yang telah menjadi Islam dengan sholat, dengan membaca, membacanya. Ada orang yang dengan saya, dia kata ini tak pergi sekolah, ini pun tak sekolah, tak pergi nak membaca macam mana nak ajar. Saya kata ini dia asal sudah terima lain kamu ikhrop, ikhrop sudah terima dari orang sepuluh tahun sudah. Betulkah saya kata kesalahan ini, Ustaz? 22 tahun, Rasulullah dakwah semua itu baginda, tapi tak pernah ada kata tulis pada membaca. Semua pakai ingatan, hafal pada pakai ingatan. Jadi tak boleh kita ajar semua ini pakai Al-Fatihah, pakai kata membaca. Boleh tidak? Boleh saja kan? Kita bagi contoh Rasulullah sendiri. Kita nak, kalau boleh insyaAllah menambahkan tahlian, menambahkan pembangunan sekolah dalam dari muda dan wanita dan remaja. Itu saya kata dari tadi. Yang muda-muda ni boleh main bola, saya tak boleh main bola. Bola datang, saya takut. Jadi yang muda boleh main bola. Masih menolak sebagai penaju kepada program dakwah dalam masa seterusnya kita mengajar ini kepada orang lain. Supaya masing-masing lain boleh buat. Kena buat melalui kita pasal lagi faham telah ditulis oleh Jabatan Pengurusan Pemahaman Ilmu. Kalau buat, bagi tahu kita, kita bagi kebenaran boleh.